Rendrek ini bakalan gue sulap jadi original lagi. Kita lihat jadinya seperti apa. Mungkin butuh waktu sebulan lah. Oke, nanti di video selanjutnya setelah restorasi gue akan review motor yang udah jadi gue restorasi. Oke, kita angkut. 1, 2, 3. Oke, peace. Ya, ini GLMAX yang kita ambil dari rongsok tadi. Ini beberapa kita sudah poles, kita biarkan original, part-part yang hilang kita beliin baru. Nah, masih ori banget guys. Untuk reviewnya gue bikin video di selanjutnya, jadi ini gue hanya kasih gambar-gambar, baru nanti video selanjutnya gue bikin review GLMAX original. Ditunggu videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya guys. Thank you.